Halo sobat, selamat datang di RS85 channel. Hari ini kita kulinernya kuliner es goyang. Oh, dicocol ke coklat. Ini ke kacang ya dia. Es ini apa es goyang ya? Oh, es goyang. Ini es goyang. Oh. Kuliner es goyang. Yang mau merapat ada di Keramat 4. Oh, kita lihat dalamnya nih. Oh, dalamnya itu ada rasa apa aja tuh? Alpukat, kacang hijau, alpukat, kacang hijau, coklat, sama strawberry. Strawberry. Wah, ada 4 varian. Rasanya enak nih, mantul. Bikinnya gimana? Ini digoyang-goyang, goyang-goyang. Kalau nggak digoyang nggak jadi. Mantep dong. Jualan udah berapa lama bang? Jualan? Udah lama, udah 15 tahun. Oh, udah 15 tahun. Oh, udah 15 tahun. Nih teman saya nih dulu nih, waktu saya masih di sini nih, udah lama nggak ketemu nih, baru ketemu lagi nih. Saya cari-cariin, kirain udah ini pensiun. Taunya masih ada. Ya, saya mau nyobain nih. Coba cobain pak, satu yang pak mana? Yang kacang pak, kacang hijau, kacang. Kacang hijau. Nah di nah, itu dia tuh bikinnya tuh. Nah digoyang-goyang. Ini dia sobat nih, ini kacang hijau ditambah kacang tambah coklat. Wah rasanya mantul. Makin ini kelihatan kering, jadi coklatnya tidak lumer ya, langsung kering. Yang ingin kuliner es goyang silakan merapat, ada di Keramat 4 ya, ada varian rasa, banyak rasanya ya. Bang, boleh saya masukin YouTube kali bang? Boleh. Oh boleh. Ini rima pesanan kan nih? Hah? Nerima pesanan nerima ya? Nerima dong. Nerima? Iya. Oh, jadi kalau ada acara-acara? Boleh. Boleh ya? Oh, boleh. Ya, kontak aja sama saya. Di chat aja, di chat ya. Bisa buat hajatan atau buat apa, nanti saya hubungin dia. Oke, sobat. Barangkali video ini bermanfaat buat yang lain atau buat si abangnya nih yang lagi jualan nih. Ini chat saya nih waktu dulu ya, baru ketemu lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share.